Lebah merupakan serangga netral yang sangat besar dan memiliki 10 health points. Mereka bisa ditemukan di alam liar, gak jauh dari sarangnya. Sarangnya bisa ada di pohon oak dan pohon birch. Bisa juga ditemukan saat pohon oak atau birch tumbuh di dekat bunga. Satu sarang bisa dihuni sampai 3 lebah. Mereka akan keluar masuk sarang dari pagi sampai sore. Aktivitasnya mencari serbuk sari dan nektar dari bunga. Setelah itu, mereka akan kembali ke sarangnya untuk diproses menjadi madu. Saat membawa nektar, mereka bisa bantu mempercepat tanaman untuk tumbuh. Lebah bisa dibiakan dengan bunga. Anaknya juga bisa cepat dewasa dengan bunga. Mereka akan marah kalau diserang, madunya diambil, dan sarangnya dihancurkan. Lebah menyerang dengan sengatan yang cukup beracun, dan akan mati sekitar 1 menit setelah menyengat. Cara aman mengambil madu atau honeycomb, yaitu dengan meletakkan campfire di bawah sarangnya. Kalau mau pindahkan sarangnya, tinggal gunakan tools yang ada silk touch. Kalian juga bisa membuat sarang lebah sendiri dengan 3 honeycomb. Oke, itu aja. Bye!